Pemerintah Arab Saudi mengumumkan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah jatuh pada Jumat 21 April. Pengumuman ini muncul setelah bulan sabit Syawal terlihat di Arab Saudi. Mahkamah Agung Arab Saudi mengucapkan selamat kepada seluruh warganya. Pihaknya berdoa agar ibadah yang dilakukan umat Islam selama bulan Ramadan diterima Allah. Sebelumnya, pihak kerajaan masih gemang apakah hilal akan terlihat pada Kamis malam atau tidak. Sejumlah astronom memprediksi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah akan jatuh pada Sabtu 22 April. Majid Abu Zahra dari Jeddah Astronomical Society menjelaskan, secara teknis hilal memang akan muncul di langit pada Kamis malam. Namun, bulan belum mendapat sinar matahari sehingga akan sulit dilihat jika tanpa peralatan khusus. Abu Zahra menyebut hilal akan sangat mudah dilihat dengan mata telanjang pada Jumat malam jika langit cerah. Namun, otoritas Arab Saudi masih bisa menyatakan hari Jumat sebagai satu Syawal atau Idul Fitri jika para saksi mata bersumpah melihat penampakan hilal pada Kamis malam. Kegampangan tersebut terjawab setelah para ahli sepakat melihat hilal selesai berkumpul di Observatorium Astronomi Sudair dan Tamir di Arab Saudi. Mereka memantau hadirnya bulan baru sejak pukul 17 waktu setempat. Setelah resmi diumumkan, Arab Saudi menyiapkan 20.700 masjid untuk salat Id. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.